kasih yang dari live ini emang gue salurkan gitu ya, untuk ya kebutuhan tenaga medis, untuk teman-teman pekerja seni yang keadaannya mungkin lebih buruk. Maksudnya kita sama-sama berjuang gitu ya, kita sama-sama saling bantu ya, apa yang gue bisa upayakan untuk bantu akan ya diupayakan gitu. Juga untuk ya masyarakat lain atau mungkin ada teman yang terdampak COVID gitu ya, semoga kita semua tetap sehat ya, jaga kesehatan, jaga protokolnya juga ikutin. Jadi dari akhir April sampai akhir September, total yang sudah terdonasikan adalah 4.184.300. Saldo saat ini ya, kas donasi saat ini ada 259.699. Nah, seperti biasa yang gue sampaikan bahwa memang gue atur supaya nggak semua yang gue dapat itu langsung gue spend habis gitu, supaya kalau ada kebutuhan bantuan yang mendadak gitu bisa cukup lah gitu, meskipun jumlahnya mungkin belum seberapa tapi bisa meringankan yang membutuhkan gitu kan. Nah, donasi di bulan, sepanjang bulan September, sepanjang bulan lalu itu gue salurkan kemana saja. Nah, ini gue salurkan, beberapa diantaranya gue salurkan ke HelloFresh ya. HelloFresh melalui web ini, wecare.id, ya semacam kita bisa gitu, semacam begitu. Ini mereka HelloFresh memberikan supply APD dan nutrisi ke tenaga kesehatan gitu. Bulan lalu. Musik Jakarta ini sebenarnya kayak organizer Mas Ardi Firyasa, tapi mereka juga ada beberapa komunitas yang ibaratnya mengembangkan kesenian Jakarta gitu ya, Betawi juga, jadi juga komunitas seniman Jakarta gitu ya. Terus ada LFCM, Loving for Caring Musician, donasi 30 ini yang seperti gue pernah cerita ya, mereka ini supply makanan buat tenaga kesehatan ya. Terus ada acara peduli musisi dari PMP Music Pro ini, waktu itu ada Will Band ya, disalurkan melalui atas nama Virus Zabadi. Jadi mereka juga bikin live untuk yang bantu musisi juga. Lalu ada dari Mas Yuri Mahatmanto di Bali ya, acara Jazz in the Living Room, juga menyalurkan banyak bantuan berupa makanan gitu ke masyarakat ya. Gua lihat di Facebook dari Mbak Astrid banyak update, mereka bagi-bagi makanan di sana gitu, luar biasa. Terus ada konser donasi Deka Music, ini dari Mas Doni ya, Doni Kuswinarno. Di sana juga cukup rutin ya bikin live gitu, macam-macam musisi, dengan ya membuka donasi untuk membantu pekerja seni juga. Bro Rama melalui bandnya yang namanya Neutrix, biasa mereka setiap hari apa tuh, macam-macam sih, mereka kadang hari Senin, kadang hari Selasa gitu ya, terus pernah hari Minggu juga kalau nggak salah ya. Mereka juga buka donasi untuk bantu pekerja seni juga. Neutrix Band ya, Bro Rama Nathanael.
Indonesia, Palang Merah Indonesia, macam-macam ya bantuan untuk baik untuk masyarakat dalam suplai yang berkaitan dengan kebutuhan kesehatan terkait ya pandemi ini, dan juga kebutuhan tenaga medis gitu ya. Terus juga generasi bermimpi Monica dan Joel, beberapa waktu lalu mereka juga ada kegiatan bagi-bagi makanan lagi ke masyarakat. Terus ada Bro Pursaks ya, kalau dia sering pakai username Pursaks itu. Dia juga baru upgrade studionya ya, supaya bisa untuk live. Biar enak buat orang teman-teman juga pada live di sana, dan juga setiap yang live juga membuka donasi untuk bantu pekerja seni juga di sana. Terus ada Yayasan Tangan Pengharapan, ada komunitas Ojol Medan Care, Ojol Medan Care, nah mereka komunitas Ojol di Medan sana yang juga bagi-bagi makanan dan bantuan ke bagi masyarakat ya. Terus ada beberapa bantuan yang gua salurkan secara personal, ada beberapa teman yang emang butuhkan bantuan secara personal, itu gua salurkan gitu ya. Jadi ini laporan donasi ya selama bulan September. Thank you buat teman-teman yang selama ini udah berpartisipasi ya, membantu baik melalui berdonasi ke gua atau menyalurkan donasi yang gua sampaikan gitu ya.